mengetahui akar 3 dari 91.125 yang ditanya hasilnya. Langkah pertama, kita akan menentukan angka satuan. Jadi pada angka tersebut memiliki satuan 5, pada konsep angka 5 menghasilkan nilai satuan 5 juga. Dapat dilihat pada 5 pangkat 3, sehingga hasilnya titik-titik-titik 5. Selanjutnya kita akan menghilangkan 3 angka terakhir. Untuk 3 angka terakhir kan 125, tersisa angka 91. Nah, angka 91 mendekati 4 pangkat 3, sehingga hasilnya 45. Sehingga diperoleh untuk akar pangkat 3 dari bilangan 91, 125 adalah 45.